salim teman. Tapi sebelum saya saling memperkenalkan ini, aku udah pakai ini duluan dan emang bersih banget. Maskaranya tuh tebel banget. Aku ngebersihinnya harus ekstra gitu. Ini enaknya kalau misalnya ini buat traveling, jadi dia ada kayak pengamannya, safety-nya gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh di koper, gak bakalan ketekan-tekan terus keluar-keluar gitu, kan akhirnya tumpah leber kemana-mana. Ini ada pengamannya gitu, jadi ini dari Lakuit. Lakuit di Pancer. Aku makanya juga make-make-nya karena aku gak pake make-up kan. Semuanya. Jadi ya udah ya, seadanya aja. Buat kalian yang biasanya bersihin milk cleanser itu pakai kapas, kalian salah. Kalau misalnya mau beliin milk cleanser itu, disarankan adalah menggunakan tisu. Karena apa? Karena tisu itu daya serapnya tuh lebih tinggi daripada kapas. Jadi otomatis milk cleanser yang tadi kalian olesin, yang kalian pijat-pijat itu bakalan terangkat gitu. Setelah bersih kayak gini, biasanya aku cuci muka pakai sabun. Ada sabun, aku pakai sabunnya nggak sabun-sabun drugstore, aku pakai sabun dari skincare aku, dokter aku. Oke, akhirnya ini udah cuci muka. Beberapa hari ini aku lagi suka pakai masker pemutih. Bisa dipakai semalaman sampai besok pagi bangun tidur gitu. Katanya kayak gini aja. Beres. Jadi ini adalah makeup Halloween ala falak, enggak. Jadi ini adalah tampilan saya sebelum tidur beberapa hari ini. Udah rata. Dan ini akan aku pakai semalaman sampai besok pagi. Baru besok pagi aku hapus. Oke. Okay. Nah, karena period atau karena hormon, aku punya kayak satu spot jerawat di sini. Jadi akan aku totoin obat jerawat. Ini juga obat jerawatnya dari skincare aku juga. Dan totoin. Ini. Aku enggak, oh disini juga ada nih. Oke, jadi ini adalah penampilan saya ketika mau tidur. Jadi bayangin ya, kalau seorang lagi tidur sama aku gitu kan, terus aku kayak begini gitu, mungkin dia langsung yang lari ketakutan kali enggak ya. Oke guys, jadi segitu dulu dari aku. Kita lanjut besok ya. Kita akan vlog-vlog lagi. Daaah.